Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Terima kasih kerana masih setia bersama saya dengan Lihat Channel. Baiklah, kita teruskan mendengar isu-isu menarik untuk kita semua. Tindakan usahawan Iqbal Zulkifli memuat naik foto bersama Wafarina Roslan mengundang rasa tidak selesa pelakon itu, apatah lagi mereka baru menjayakan penggambaran sebuah telefilm baru-baru ini. Menurut laporan Cosmo Online, Wafarina berkata dia tidak gemar dikaitkan dengan pengakuan usahawan itu yang tiba-tiba mendedahkan mau mendekati dirinya. Sejujurnya saya tidak ambil pusing karena menyangka perkara itu usikan nakal saja disebabkan kami berlakon bersama-sama. Tetapi apabila cerita serupa dinaikkan dalam beberapa portal dan blog, saya kena bersuara. Saya tertanya-tanya motif dia berbuat demikian. Memandangkan sepanjang 4 hari di lokasi penggambaran, komunikasi kami macam biasa. Begitu juga dengan pelakon lain, kata pelakon berusia 27 itu. Wafarina berkata dia enggan perkara tersebut mengundang spekulasi atau publicity murahan, kononnya ingin menarik perhatian lelaki di tempat kerja. Memang tidak seronok dengan spekulasi begini sebab saya ke Kelantan untuk cari rezeki dalam keadaan diri yang belum sembuh sepenuhnya selepas insiden kecederaan di sebuah set lain. Nanti disangka saya masuk set sebab nak tarik perhatian lelaki atau berpakat menjajah cerita kosong semata-mata mencari publicity murahan, ujarnya. Sekian saja dari saya dengan Lihat Channel. Terima kasih kerana sudah bersama saya. Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua.